Weh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk follow-follow MSH dan kawan-kawan MSH dan geng-geng MSH semua. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu kita ada used RC corner. Di mana second hand atau used RC yang mempunyai kondisi yang sangat bagus. Kalau korang tengok dekat sini ada monster truck, apa-apa segala lah, monster truck ke crawler ke, di mana kita menerima trade-in tetapi dengan mengikut rules kita. Jadi kalau korang ada RC yang bagus, kondisi yang bagus, kau nak RC yang baru dekat sini, bagi tahu kita, kita cuba deal. Okey, jadi dekat sini dalam banyak-banyak ni kita akan buat review satu minggu satu kereta second hand, di mana kita nak review secara keseluruhan lah. Kita nak tengok dia punya condition, dan saya sangat-sangat berminat dengan Laser Knight model Horizon Hobby Lossy Moto. Lossy Moto, Lossy saja, Lossy Moto bukan. Jadi kau tengok dekat sini. Saya akan test juga dekat luar kejap lagi. Tapi jom kita review. Okey, dekat sini saya nak campak. Okey. Dekat sini kita ada model Laser Knight, kita panggil dia Desert Buggy. Dia adalah kategori road race dan dia adalah brand dari Horizon Hobby lah. Kalau kau tengok dekat sini, bentuk dia memang korang tengok RC kat tepi pantai lah. Dan kita namakan dia Desert Buggy atau kategori dia road race. Tapi kalau kau tengok dekat sini, dia ada tayar yang lebih besar daripada buggy. Nak cakap dia macam buggy tapi dia tayar yang besar. Kalau kau tengok tayar size dia macam short course. Kalau tanya saya, dia macam campuran short course dengan buggy lah untuk model ni. So RC ni dikuasakan menggunakan ASC 3S, dan korang boleh main minimum 2S, boleh main minimum maximum 4S. Jadi kalau nak seronok, main 3S sudah mencukupi. Apa seronok lagi untuk model ni, korang akan dapat tayar yang keluar dari kotak. Sebelum ni adalah second hand lah, jadi korang akan dapat tayar yang ori BF Goodrich license. BF Goodrich license. So kalau dapat S, nampak kat sini, ini pun korang tayar yang korang boleh gunakan. So dekat sini, kalau tengok dekat sini, korang akan dapat shock metal. Nampak? Santai. Nampak? Dia punya ni pun cantik lagi, shock metal. Okey, kereta ni korang akan dapat dengan lampu. Nampak? Kejap lagi kita on. Dan korang tengok dekat dalam. Okey, elektronik masih standard, korang dapat original lagi. Dalam masih bersih dan paling seronok. Jom kita tengok. Dia datang dengan chassis bersih, chassis metal. Okey, So kereta ni memang lasak lah. Saiz dia pula, kita gelarkan dia adalah saiz 1A. So dia ada wheelbase 1A. Saya tahu korang tengah tunggu kan, korang tengah tunggu kita nak test kereta ni kan. Jom kita test. Kita try. Sekarang hujan tapi kita on je sebab dia dah waterproof. Jalan. Okey, seronok dia. Kejap lagi kau tengok ah. Lembut. So actually tempat dia yang paling seronok dekat pasir lah, atau off road. Dekat on road sangat-sangat recommend kalau kau tukar tayar yang lebih sleek lah. Tambahan features lagi untuk kereta ni, korang ada gyro system, di mana waktu korang jalan je nampak tayar. So korang tak overshoot lah. Jom kita tengok. So ini bukan monster truck, bukan teragi, bukan bagi, dia ada desert bagi. Kalau tanya saya, seronok. Korang dapat macam main short course tapi dapat bagi. Dalam dua dalam satu bro.